Kamu tahu Kalka enggak? Kalka siapa sih? Kalka anaknya Pak Nafi Burhan. Pak Nafi Burhan mana? Maksudmu rumahnya? Iya. Rumahnya Wates yang deket gapura itu loh. Ingat? Yang mana ya? Kalka anaknya Bu Iin. Bu Iin? Bu Iin yang mana? Ah, kamu pasti lupa. Mungkin lupa, tapi nggak tahu. Mungkin lupa, mungkin nggak tahu. Ah, ya sudah. Itu rumahnya dekat gapura, dekat pos kampling. Gapura kan banyak, pos kampling juga banyak. Gapura Wates RW3. Ah, aku nggak tahu RW3, RW2. Emang kenapa dengan Kalka? Aku punya topinya Kalka, anaknya Pak Nafi Burhan itu. Emang apa istimewanya? Bukan soal istimewa atau tidak. Ya terus? Topi itu sebagai kenang-kenangan. Yang ngasih Kalka ya? Bukan, yang ngasih Bu Iin ibunya. Apa warna topinya? Ada 3. Ya warnanya apa? Ada abu-abu, ada warna biru dan putih. Oh, yang sering kamu pakai itu ya? Iya, topi itu dari Kalka. Katanya dari Bu Iin. Ya, artinya kan sama. Pak Nafi Burhan itu tentara. Bukan tentara. Pak Nafi Burhan itu guru. Oh, guru ya? Iya. Iya, guru itu sang pendidik. Katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Berarti guru itu mulia. Oh, sangat mulia. Dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat dan lurah ya. Iya. Semuanya dididik oleh guru. Jadi kita harus menghormati guru ya. Ya wajiblah, wajib menghargai guru. Menghargai dan menghormati. So pastilah. Setuju, Mas. Guru kui di gugulan ditiru. Kalau gurunya merokok, apa kita juga meniru merokok? Ya, bukan itu yang ditiru. Kalau guru kencing berdiri, apa ditiru? Guru itu harus memberi contoh yang baik, Dek. Semua guru pasti baik, kok. Semoga semua begitu. Pak Nafi Burhan itu guru
orangnya juga baik. Pak Dwi, guruku orangnya juga baik.